Ya, selamat siang untuk teman-teman Mitra Gojek dan selamat siang untuk kalian semua yang masih semangat ngebit di Gojek ya. Hari ini hari Minggu tanggal 15 Agustus ya di tahun 2021 nih. Gua akan ngebit ya karena setelah kemarin kurang lebih 3 atau 4 hari ya gua nggak ngebit nih. Wah. Baru buka aplikasi dapat tip Rp5.000 ya. Puji Tuhan, belum juga mulai udah dapat tip ya. Kita syukuri. Oke, kita lihat. Oh, ini akunnya Vermuk nih ya, tentunya karena udah berapa hari nggak online gitu, jadi pasti Vermuk. Oke, kalau gitu gue mau Vermuk dulu ya, dan ntar lanjut nunggu orderannya. Ya, oke, Vermuknya udah kelar nih ya. Ini apaan? Lagi uang tambahan, nggak usah lah. Ya, kita masih kosong-kosong ya, dalam mode autobid tentunya, biasa. Kita sign out dulu lah tadi habis Vermuk dan Vermuk masker ya. Oke, kita aktifin aplikasinya ya. Kita mulai di jam 12.22 ya atau sekitar 12.30 ya. Kita tunggu orderan yang pertama. Teman-teman, nih orderan pertama gue ya. Kedai Niti Cincau di Perum Pulau Gebang Permai ya, di dalam komplek rumah gue nih. Lama juga ya nunggu nih orderan, sekitar 30 menit. Tapi nggak apa-apa ya, moga-moga aja ini dilancarin ya, daripada gue langsung masuk order tapi jemputnya jauh gitu, gue lemes banget gitu ya. Jadi nggak apa-apa deh, ini kita syukuri aja ya. Kita langsung berangkat ke restorannya nih sekarang. Oke, teman-teman nih udah nyampe ya, nganternya tadi ke Anggrek Raya di Pulau Jahe nih ya, di jalan di Rawabadung, daerah Rawabadung. Jadi kita selesain aja, dapat ongkosnya 18.400 nih ya. Restorannya tadi mantap lah, pokoknya begitu nyampe makanannya udah langsung siap, jadi bisa langsung berangkat. Oke, teman-teman nih, gue masuk orderan yang kedua ya, gosen nih. Oke, teman-teman nih, paketnya udah gue antar ya, yang tujuannya ke Ciasem ini ternyata tadi, yang dari Pak Wawan tukang jahit tadi, yang dari daerah Pengarengan ya tadi, Rawabadung itu. Nganternya ke Ciasem 1 ya. Kita dapat ongkosnya cukup gede nih, 37.600 ya. Puji Tuhan, kita selesaiin orderannya nih. Aplikasinya kita kasih oke banget aja karena juga nggak terlalu jauh dan argonya lumayan ya. Oke, sekarang gua mau matiin aplikasi dulu karena ada janji nih sama teman jam 3 ya di Majestic. Ya oke, teman-teman nih, gue masuk orderan ya karena gue kasihkan ngobrol nih, jadi gue dapat alarm nih disuruh meluncur ke resto ya. Nih orderannya CFCMM ya di Kebayoran, karena gue udah tahu tempatnya, udah biasa di sini, jadi gue geser aja ya, udah di resto nih. Gue pencet aja udah ya, jadi gue bisa nyantai gitu jalan ke sananya. Oke, gue berangkat dulu ke restorannya ya sekarang. Ya oke, teman-teman nih, orderannya udah gua antar ya. Nganternya ke Haji Logo nih di Radio Dalam ya, Gandaria Utara nih tadi yang orderan CFCMM 88 ya. Mantap deh pokoknya ya, karena tadi restorannya begitu gua. Order berikutnya kita nih langsung dikasih ya, nih gosen reguler nih gua pastikan ya. Kita chat aja. Harganya 36.000 ya, puji Tuhan ini pasti jauh, jadi kita langsung jemput paketnya. Oke, teman-teman, ini paketnya tadi ya, yang dari Jalan Delta Sari Radio Dalam nih, ternyata nganternya ke Mardani ya, itu paketnya. Ya untungnya sih gue ada tali ya, jadi gampang gitu, karena customernya tuh minta barangnya harus begini ya, nggak boleh cediran. Ya dapat ongkos 36.000 ya, puji Tuhan. Kita selesaiin ya aplikasinya, oke banget ya hari ini. Teman-teman nih, gue masuk order ya, next clothing ya, Cempaka Putih. Aduh, Tokopedia ya, jam segini masih ada Tokopedia juga ya. Oke lah, kita langsung berangkat ya, nih argonya lumayan nih, 38.800 ya, puji Tuhan. Oke, teman-teman nih, paket yang dari Cempaka Putih Barat tadi ya, udah gue anter nih, ternyata nganternya ke Jalan DMC Pondok Gede ya. Itu tadi paketnya tuh katanya si Marmut ya, jadi moga-moga itu Marmut nggak kenapa-napa ya, tetap sehat-sehat aja gitu, karena jalanannya ya terutama di Bekasi ini kan agak bopel-bopel gitu ya, jadi pasti dia goyang-goyang itu marmutnya. Oke, akhirnya gue masuk order ya, setelah gue jalan agak jauh juga nih, samping keripik ucok ya, pesanan sesuai aplikasi aja dulu, kita cek ya. Wow, puji Tuhan ya, nih argonya
lumayan nih, sekitar 44 ya atau 45-an lah, lumayan nih. Oke, kita langsung berangkat aja jemput customernya ya. Mene paket gua tadi ya, yang dari Pondok Gede nih, yang tunai 57 ya. Jadi nganternya nih ke perumahan Pesona Anggrek ya di Bekasi Utara. Gua juga lupa lagi tadi ngasih apa, tanya siapa namanya ya. Oke, kita selesaiin aja nih paketnya ya. 57 nih dipotong 12.200 ya, jadi 44.800 ya dapatnya. Kita terima aja begini bintang 5, karena nih customernya ngasih cash 70 ya, jadi kita dapat bersih nih 57 sebenarnya secara nggak langsung. Kita selesaiin aja vermu apa gimana. Wow, kita ternyata dikasih hadiah nih teman-teman sama Gojek ya, saldo dompet mitra nih. Oh, saldo akan dikirimkan paling lambat tanggal 1 September ya. Puji Tuhan nih, alhamdulillah ya, dibagi 50.000 nih sama Gojek. Ya, kita lihat aja ini. Wah, gua kira dikasih Xiaomi Redmi C9 ya, ternyata gua nggak dapet. Ya udah, nggak apa-apa. Meskipun cuma dapet 50.000 itu puji Tuhan ya, itu berkat banget ya. Oke, gue masuk orderan nih dari Villa Mas Indah Bekasi Utara ya. Nih gosen reguler nih pasti, karena ada chattingannya ya. Oke, itu customer dikonfirmasi ya, blok A1 nomor 8. Wow, 43.200 teman-teman. Oke, kita harus semangat nih kayaknya hari ini ya, dikasihnya tuh argo jauh terus. Oke, langsung kita jemput nih. Ini paketnya nih ya, yang dari Villa Mas Indah tadi Bekasi Utara, yang nganternya ke Pondok Bambu ternyata ya. Nah, kali ini gue nggak lupa nih buat nanya nama penerimanya ya, jadi tong gue inget gitu ya. Puji Tuhan nih 43.200 ya, hari ini dapat argo kuat-kuat nih. Nah ini aplikasinya meskipun sebenarnya jemputnya jauh tadi itu 2 kilo, tapi kali ini gue kasih oke banget ya, karena dia ngasih orderannya tuh enak gitu, argonya gede-gede ya. Ya teman-teman, gue masuk nih Apotek Sehat Bersama ya. Ya, argonya 15.000 nih, kayaknya ini last order ya, terakhir nih gue. Baik teman-teman, sekarang kita lihat ya penghasilan gue yang ngebit di tanggal 15 Agustus itu dapat berapa ya. Kita langsung aja ke pendapatan, karena nih pagi ya, semalam gue udah ngantuk ya, sampai di rumah udah kecapean gue tidur ya. Ternyata penghasilannya itu 252.440 ya totalnya ya, dari trip 247.440 dan tip customernya 5.000. Terima kasih untuk semua customer yang sudah bersedia menggunakan jasa layanan Gojek, baik yang melalui Tokopedia, melalui Halodoc, maupun orderan-orderan reguler dari Gosen, GoFood, maupun Goret ya tentunya. Semoga para customer sekalian selalu terpuaskan oleh layanan-layanan dari mitra Gojek, sehingga gak kapok ya untuk selalu kembali, mau ngorder kembali. Oke, terkait orderannya, kemarin itu cuma 8 order ya, jadi gampang banget diingatnya. Kita dapat 6 orderan Gosen dan juga dapat 2 orderan GoFood ya. Orderannya itu ya puji Tuhan rata-rata jauh-jauh ya. Makanya cuma 8 trip itu dapat 250.000, itu luar biasa banget ya, berkat di hari itu di tanggal 15 Agustus yang kita harus syukuri tentunya. Nah, terkait perjalanan gua di speedometer itu totalnya 152 km ya. Jadi masih bisa bensinnya menggunakan Pertamax 3 liter aja. Dan waktu ngebitnya ya tentunya mulai dari jam 12.30 ya sampai 21.30 itu sekitar 9 jam. Karena ada waktunya juga kan, harus main ya, yang waktu gue ke Mastic tuh mulai dari jam 3 dan baru mulai lagi jam 5 ya. Jadi dari jam siangnya itu, dari awal gue mulai sampai jam 2 itu cuma 2. Nah selanjutnya dari jam 5 sampai jam 9 lewat itu dapat 6 ya. Dan jauh-jauh itu sebuah berkat banget ya. Ya demikian yang bisa gue bagikan ya terkait perjalanan ngebit gue.
terima kasih udah menonton. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike jika kalian gak suka, share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe untuk ikut membantu membangun channel ini serta bisa ngikutin perjalanan-perjalanan beat gue berikutnya lagi. Semoga semua teman-teman Mitra Gojek selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus semangat ya untuk ngebeat orderannya. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.